Wali Kota Jambi Syarif Fasa menerima kunjungan peserta studi strategis dalam negeri atau SSDN, program pendidikan reguler angkatan 65 tahun 2023 Lemhanas, yang terdiri dari 25 peserta. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menyebutkan bahwa Kota Jambi adalah salah satu objek untuk dikunjungi. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menerima secara langsung kunjungan peserta studi strategis dalam negeri atau SSDN, program pendidikan reguler angkatan 65 tahun 2023 Lemhanas RI. Rabu 29 Maret 2023 di Aula Kriya Maya. Pada kegiatan tersebut juga turut dihadiri para pejabat Lemhanas Polri, peserta PPRA 65 Lemhanas Polri, Kapolresta Jambi dan Deputi RI. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Fasa mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan kehadiran Lemhanas. Selain itu juga mengatakan bahwa Kota Jambi adalah salah satu objek untuk dikunjungi. Karena memang dalam penentuan studi dalam negeri itu tidak semua kabupaten kota terpilih. Karena harus ada hal-hal yang lebih dari kabupaten kota itu sehingga bisa dikunjungi. Karena hal ini merupakan representatif dari Indonesia. Selain itu, Fasa juga mengharapkan kegiatan belajar junior-junior Lemhanas ini bisa lancar dan tepat waktu, sehingga dapat menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga akan menyiapkan data-data jika memang diperlukan untuk membuat laporan yang menunjang dari kegiatan ini. Kita sangat menyambut baik dengan kehadiran teman-teman dari Lemhanas ini, menandakan bahwa Kota Jambi adalah salah satu objek untuk dikunjungi. Karena memang dalam penentuan kunjungan studi dalam negeri itu tidak semua kabupaten kota bisa dipilih, tapi ada hal-hal yang lebih dari kabupaten kota itu sehingga bisa dikunjungi, karena itu representatif dari Indonesia. Ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan belajar dari junior-junior kami dan anak ini bisa lancar dan tepat waktu sehingga mereka nanti kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan nanti. Tapi pemerintah Kota Jambi akan menyiapkan data-data kalau memang nanti diperlukan untuk membuat laporan-laporan penunjang dari kegiatan studi dan lain-lain. Jadi kami ucapkan terima kasih, Kota Jambi telah dipilih menjadi daerah tujuan untuk studi dalam negeri di PRA Lemhanas angkatan ke-65 ini. Dalam kegiatan ini juga dilakukan serah terima cenderamata dari Lemhanas maupun pemerintah Kota Jambi. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.